Halo Mas Bro, selamat sore, selamat siang ya. Ini siang menjelang sore ya, jadi kita siang sore ya. Kita bikin video ini jam 2:30, tanggal 22/2022 ya. Bulannya bulan 3. Oke, kali ini kita langsung aja ke pokok utama, pokok intinya. Saat ini saya akan membawakan kurang lebih ada 6 mobil aja, 6 mobil tapi khusus untuk Expander ya. Jadi di sini untuk yang pecinta Expander kalau ataupun yang lagi cari mobil Expander, mungkin di sini ada yang kalian cari ya. Ini dibilang mobil pendatang terbaru, mungkin terlaris juga ya. Jadi mobil pendatang terlaris lah, mungkin itu versi saya ya. Kalau versi kalian saya nggak tahu ya. Ini kita akan mulai dari yang sebelah saya sendiri ya. Ini ada warna putih, mungkin juga teman-teman udah pernah lihat juga karena mobil ini juga pernah kita bikin video di video kelompok yang lain juga ya. Teman, di sini kita akan fokuskan. Kita satu video ini kita bikin 6 unit mobil Expander. Oke, next. Dari yang pertama kita punya mobil Expander Sport Automatic 2018. Warnanya putih, nopolnya D, pajak bulan 5 dan harganya kita buka 213 juta. Itu nego di tempat dan untuk harga kreditnya 199 juta dengan DP minim 26 juta. Kilometer untuk mobil ini udah jalan di 54.000 ya. Jadi untuk mobil tahun 2018 sih sebenarnya agak tergolong wajar juga pemakaian ya. Jadi untuk mobil ini overall sih udah oke ya, aman sekali, udah siap pakai ya. Dan ini buat teman-teman yang lagi cari mobil warna putih ya, Expander langsung aja cek import. Oke, langsung dibungkus aja. Nah, di sebelah saya ini ya, sebelah kiri kita punya juga Expander Exit manual 2019. Harga cash kita buka 200 juta dan untuk kreditnya kita buka 190 juta net dengan DP minim 35 juta. Kilometer sudah berjalan 36.000 ya, Bro ya. Jadi lumayan ya pemakaian ya, karena ini mobil-mobil paling laris saat ini ya, mobil paling laku ya, jadi mungkin wajar kalau pemakaian kilometer udah lumayan tinggi ya. Mobil full ori ya, kecuali bagian dalam cuman ada tambahan atau cover jok aja, sarung jok sama bagian lantai bawah. Ini mungkin ketika pas beli entah itu bonus ya atau emang dikasih sendiri. Di sini kita udah mendapatkan seperti ini ya. Untuk yang manual ini ya, Bro ya. Warnanya silver. Jadi nomornya N Malang ya, Bro ya. Tadi B ini Malang ya. Jakarta sama Malang. Itu mobil insya Allah udah siap pakai semua ya, Bro ya. Tinggal pakai, nggak ada PR lagi ya. Bahkan belum lama ini kita kirim ke mana? Banjarmasin ya. Banjarmasin itu kemarin, oh ya, itu Expander Cross Premium 2020 pemakaian 2021 itu ke Bapak Firdaus ya. Mantap sekali Pak. Mungkin saat ini udah sampai ya mobilnya ya, karena kita kirim tuh mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ya. Udah sampai lah ya. Mantap Pak Firdaus, terima kasih banyak ya. Semoga berkah, awet dan sesuai yang dicari. Jangan lupa besok kalau ke Jogja harus mampir ke showroom kita ya, Bro ya. 18, 19 udah kita next di sini. Nah, ini Bro. Ini kita punya sama juga ya, sama tahunnya, sama juga harganya. Expander Sport Automatic 2018 ya, warnanya putih sama juga. Harganya juga sama sih ya. Cuman untuk mobil ini nopolnya itu nopol B, pajaknya bulan 1 panjang ya, Bro ya. Jadi ini 2018 pemakaian 2019 ya. Oh, untuk harganya 213 juta nego di tempat. Dan untuk kreditnya 199 juta dengan DP minim 26 juta, kilometer sudah berjalan 62.000 ya. Jadi ini sama kayak yang tadi, yang di depan kan ada yang nopolnya D Bandung, ini B Jakarta. Dan mobil ini seperti yang di depan juga udah ready juga ya, udah dipoles, udah siap pakai. Tambah-tambahan cuman ya ini aja ya, talang air, terus cover handle pintu sama jok sama lantai dasar. Jadi untuk mobil udah nggak ada PR lagi buat teman-teman yang mau memodifikasi, mungkin nggak perlu ya. Sama ini Bro, di bagian belakang udah ada tambahan towing barnya, jadi lebih aman kalian mau bawa-bawa barang atau yang suka ngetril ya, udah ada towing barnya di sini. Kalaupun ada yang nyenggol, yang kena besinya doang, jadi ininya aman ya. Kecuali tertentu yang nyenggol ya Bro ya, kalau teronton gitu ya tetap kena semua ya kan, tapi jangan sampai ya Bro ya.
Mobil udah siap pakai, ada kamera mundur, tinggal cus. Cek mobilnya, oke, bungkus. Ya, ini kita bikin singkat aja ya, kita bikin cepat, bikin singkat, yang penting jelas ada stoknya. Nah, di sini kita punya Expander Cross Automatic 2019, warnanya silver, nopolnya B, pajak bulan 8. Ini harganya 250 juta untuk harga cash, untuk harga kreditnya 237 juta. Nah, bro, dan ini DP-nya cukup 37 juta, kilometer rendah ya, baru 23.000. Sama dengan yang lain, mobilnya sudah siap pakai ya. Tambahan seperti ini ya, ini hanya di stiker aja, mungkin biar tambah lebih cakep. Tapi kalau body seperti ini ya, nah ini fullnya ini masih original bawaan dari Expander Cross, kecuali ini handle pintunya ditambah juga. Bagian dalam sudah ini ya, joknya kulit, bagus ya. Keyless juga pastilah ya, namanya sudah tipe tertinggi juga. Kecuali yang tipe exit, yaitu masih kunci biasa, mobilizer, kalau yang lain sport, udah keyless. Ini warnanya full hitam ya, dalamnya ya, ada aksennya warna krem atas sama warna coklat bagian dashboardnya. Mobil udah siap pakai buat teman-teman yang lagi cari mobil Mitsubishi Expander, gak usah pakai lama, datang ke showroom kita, Jalan Kaliurang, kilometer 8,5, showroomnya GoGo Mobil Indo, ketemu sama saya Bang Sat alias Bang Satria, langsung pilih mobilnya, kalau oke, bungkus, bisa cash dan kredit. Untuk KTP Jogja, bisa pakai simulasi DP minim atau DP paket ya, Jogja dan sekitarnya, luar Jogja, luar Jawa bisa, tapi nanti ada paket khusus ya, karena nanti DP-nya juga bisa menyesuaikan dengan daerahnya gitu. Oke ya, sama ya, ini dari yang sport sama yang cross, ini juga ada tambahan towing bar-nya. Kita nggak lepas, jadi silahkan dibawa aja, kalau nggak suka kita lepasin juga bisa. Bagaikan bonus ya. Oke, sudah ya, sekarang kita ke belakangnya, ini warna hitam, yang tadi udah bicara warna putih-putih, silver-silver, sekarang hitam. Di sini kita punya Expander Sport Automatic 2018, sama ya, masih ke tipe sport dan 2018 juga. Harganya lebih tinggi ya, Bria. Ini harganya 215 juta nego di tempat dan untuk harga kreditnya 200 juta net ya. Dengan DP minim 27 juta, kilometer 69.000. Mobil sudah dipoles juga, siap pakai. Perubahan bagian sini grillnya sudah diganti, sudah di-upgrade ya. Dan ini kita dapetnya seperti itu. Kalau nggak suka boleh diganti aja ya. Ganti sendiri ya. Kita nggak bisa ganti karena dapetnya seperti itu. Bagian dalam untuk masih full ori ya, jok masih ori bawaan, blue drew warna hitam seperti biasa, atasnya ataupun bagian ini apa namanya bu, plafonnya itu warnanya krem, bawaan dari pabrikan sendiri, dashboard juga full warna hitam, cuman di sini itu ada aksen ini bro ya, dashboard sama door trimnya itu ada aksennya kayak model jahit bro, tapi ini apa, ini fake ya, bukan real ya ini bro, ini plastik ya, cuma dibikin motif aja ini ya. Aduh, ya. Sebenarnya kurang bagus, tapi ya mungkin memenit anggaran ya, anggaran. Kalau mau bagus kan harusnya kulit pakai jahit asli, biar nggak bohong. Tapi ini ya sesuai lah, sesuai dengan harganya, kebutuhannya. Yang penting mobilnya oke, siap pakai, overall nggak ada masalah. Kaki-kaki, mesin, interior, eksterior, no problem. Kita kasih nilai 95, 90, 90, 90. Nah, ya. Karena mungkin bagi kita ngasih nilai kayak itu karena mobil udah siap pakai ya. Karena yang lainnya itu karena belum, karena second aja ya. Kalau yang lain udah aman lah. Insya Allah aman bro ya, nggak ada PR lagi ya. Oke bro, kita langsung aja yang terakhir karena emang ada baru ada 6 ya bro ya. Alhamdulillah sih kemarin ada banyak, tapi udah pada laku ya. Udah pada sold out. Ini apalagi mau lebaran nih yang laku lagi mobil yang besar-besar semua ya. Karena emang mungkin dipergunakan ataupun digunakan untuk mobil keluarga ya. Jadi yang laku baru mobil besar, mobil 3 baris 7 penumpang. Aceh, ya, ini admin terfavorit nih ya di IG itu. Pak Aceh. Ya, yang kalau mau baru juga ada nih bro ya. Nih. Ada Veloz baru ya, ini baru Grace atau Rush GR, belum kepake gua. Ada Luxio yang buat angkut-angkut barang ya bro ya, VRZ 2018, ada Alphard 2011, sama CRV 2015 ya.
Dan itu ada lagi bro, Patha itu, wah itu baru datang mobilnya, ngeri. Ini ada mobil besar juga, baru datang ke showroom kita, baru pengecekan, nanti belum ready. Kita akan fokus ke mobil yang satu ini ya, Mitsubishi Expander ya, yang tipe cross manual ya bro. Ini manual 2021 ya, warnanya putih, nopolnya AB, pajaknya bulan 4. Ini kalau mau panjang juga bisa, tinggal nambah dikit ya, nanti kita bikin panjang pajaknya. Dan ini masih mentah, belum dipoles, ini masih kasar ya. Begitu udah oke, ataupun memang udah pada gilirannya, kita poles, kita salon. Dan seperti ini ya, sebelum dipoles aja, mobil udah tampak kinclong ya, udah enak bro ya. Harganya kita buka 260 juta saja ya. 260 juta itu untuk harga cashnya dan masih bisa dinego dikit. Dan untuk kreditnya kita buka harga 245 juta dengan DP minim 43 juta saja dan kilometernya baru berjalan 17.000. Ini pajaknya bulan 4 2022. Buat teman-teman ya, kalau mau pajak panjang tinggal nambah 3 juta langsung kita bikinkan pajak sampai 2023. Ini kurang enak gimana bro ya? Kita parwan ya, kita parwan. Kita 50-50 ya. Jadi mobil ini baru datang, baru ready di showroom kita dan baru pengecekan biasa aja ya, belum sampai ke full ya. Seperti ini dalamnya bro ya. Kalau ini udah asli kulit bawaan itu bro. Ya kan, kalau cross ya, cross ada tipe cross, cross premium. Keyless juga, manual ya. Yang manual ada dua ya, 2019 exit sama 2021 cross. Buat teman-teman ya, silahkan dari antara 6 mobil tadi ya, mau yang matic, yang manual, yang warna putih, yang warna hitam, yang warna silver, silahkan. Sekarang masih ada mobilnya, yang lagi cari mobil Expander, langsung aja, mungkin japri aja ke nomor yang sudah kita pasang di deskripsi. Nggak usah pakai lama, mumpung masih ada, buat lebaran ya, top marko top, bro. Oke bro, kurang lebih segitu dulu untuk stok-stok yang kita punya saat ini. Yang lainnya kita nyusul ya, biar kita nggak keterlambatan untuk update stoknya. Dan buat teman-teman yang mau chat langsung ke nomor yang di deskripsi ya. Jadi kalau WhatsApp atau belum dibales, bisa langsung telepon aja, biar lebih mantap. Karena kalau WA mungkin belum kebuka, takutnya nanti ketumpuk-tumpuk-tumpuk, nanti malah nggak kebaca, akhirnya jadi miskomunikasi. Oke bro, kurang lebih segitu dulu. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah penyampaian, ataupun kurang jelas dalam penyampaian. Kita akan belajar lebih baik lagi. Saya Bang Sat alias Bang Satria, kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.